hari ini saya minta kepada rekan-rekan pasasi agar sedangnya rekan bangsa hingga langkah maju ke depan, kawan-kawan. Iya. Agar sekarang turunkan sedikit, kawan-kawan. Hari ini kita sekali lagi di sebelah yang terang barang kemarin terang barang satu. Sungguh kami hormati seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya warga DKI Jakarta, warga Jakarta Pusat yang saat ini melakukan aktivitas di siang hari ini. Tentu permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian karena kehadiran kami sedikit mengganggu daripada aktivitas Bapak Ibu sekalian. Namun ingat bahwasannya kehadiran kami dari gerakan aksi mahasiswa Barisan Jakarta tak lain tak bukan berangkat daripada satu peristiwa hukum. Ini merupakan peristiwa. Jadi, Mas, siapa Mas? Saya Koyo Lumang dari gerakan aksi mahasiswa Barisan Jakarta, kampus Yoris ya. Jadi gerakan aksi mahasiswa Barisan Jakarta ini tergabung dari beberapa kampus lah. Dari Rusia ada Universitas Ibnu Khaldun yang masih pada di lapangan dan juga lain-lainnya. Nah kemudian ketika kita sedang aksi-aksi ngobrol ada sedikit kenalan dengan Abang Iskandar Halim. Nah dia mengajukan kepada kita bahwa adanya persoalan pengajuan sertifikat tanah dia sejak tahun 2023. Nah sebenarnya apa yang dikatakan oleh koordinator lapangan tadi perihal kronologi sebelumnya itu tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah perihal pengajuan sertifikat tanahnya, yaitu punya Bang Iskandar dari tahun 2023 sampai sekarang. Nah yaitu pada bulan Maret. Nah kemudian ada aduan sedikit juga dari Bang Iskandar Halim ini, namun kita tidak masukkan ke press release karena ini masih adanya sedikit dugaan bahwa ketika Bang Iskandar Halim ini sudah membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Iskandar serta teman-teman sekalian mahasiswa ya. Jadi saya pertama ingin dengar dulu ini ya permasalahannya apa. Masalahnya itu tanahnya di mana, kan? Terus permasalahan duduk permasalahannya itu di mana? Jadi lokasi letak tanah di mana? Pemilik tanahnya siapa? Terus duduk permasalahannya seperti apa? Kalau misalnya sudah sampai ke BPN, nomor berkasnya berapa? Jadi supaya mudah kami itu melacak permasalahannya di mana gitu, bisa menyelesaikan. Silakan yang mau menyampaikan. Oke, Pak.